Baik, seterusnya Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN tidak menerima sebarang aduan mengenai kenaikan harga atau kekurangan bekalan gula pasir kasar dan halus setakat ini. Menterinya, Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata ia selepas kerajaan membenarkan dua syarikat pengeluar gula MSM Malaysia Holding Berhad dan Central Sugars Refinery Senian Berhad CSR mengeluarkan gula putih bertapis jernih. Jadi sudah hari yang keempat pengumuman itu, rakyat tidak perlu bimbang, bekalan cukup dan harga tidak naik. Itu yang penting. Harga gula bertapis kasar tetap pada harga RM2.85. Harga gula bertapis halus tetap pada harga RM2.95. Tidak berlaku sebarang kenaikan dan bekalan ada di pasaran. Itu yang penting.